Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mbak Kunil terkait Hong Kong yang menceritakan tentang Hong Kong. Mbak Kunil masih berada di MTR Mall Plaza Hang Hau ya guys. Ini adalah bab kedua. Dan di sini juga kalau di toko ini kan barang-barang branded ya, tapi sering sekali rediskon. Nah, kayak gini guys, harganya tuh harganya standar, tapi kalau harga asli kan mahal banget. Kayak kaos polo gitu. Tapi memang kalau dipakai itu nyaman. Aku sering membelikan buat keponakan aku. Nah, sekarang kayaknya ada banyak diskon deh. Harganya cuma 69. 69, 99 kayak gitu. Masih terjangkau maksudnya. Yaitu guys, lanjut. Dan di sini juga ada yang menjual perhiasan yang lumayan bagus. Bagus sekali. Kayak gini. Dan di depannya adalah orang menjual baju. Harga kalau di depan ini lumayan sedikit mahal ya. Nah, di sini nih Hong Kong itu memang perhiasan tuh memang sangat cantik-cantik sekali. Oke nih guys, ya ngalah. Bisa nyawang pas nggak sesuai ini ya kayak Mbak Kunil ini. Tapi memang kayak sini guys, lanjut. Kalau di King Out ini harganya murah, tapi nggak murah-murah banget. Harganya sekitar 50-29 kayak gitu. Tapi ada lagu, jadi aku nggak berani masuk. Kalau ada lagu sih aku mundur. Inilah tempatnya orang kaya guys. Tempatnya orang kaya ya begini. Lanjut. Apalah. Nah, kalau kita mau ke pasar, kita turunnya di sini, guys. Turun lewat sini. Oh, sekarang di sini jual roti juga. Di sini jual roti. Nah, di sini guys kalau mau ke pasar. Seperti biasa loh. Aku tuh kalau nggak ke sana nggak bisa. Kayak gini. Kita turun dulu ya. Nah, keadaan pasar Hong Kong yang berada di Hang Hau lumayan bagus. Bagus banget. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian ke pasar. Nah, Teko Market. Sekarang kita sudah sampai. Pasarnya pun juga keren. Kayak kiri guys. Nah, seperti ini pasarnya. Ya, seperti pasar-pasar yang lain yang jual apa namanya, berbagai macam lah, nggak perlu disebut satu-satu soalnya aku sendiri juga nggak hafal. Aku kan bukan pedagangnya, maksudnya ya kayak pasar-pasar lainnya. Aku muter dari sini terus kembali, habis ini aku mau menuju ke Shan O. Ini toko Cebu ini adalah toko Indonesia yang berada di pasar ini, yang berada di Hang Hau. Nah, ini jual makanan di sini lumayan lumayan murah.
Nah, pasarnya ya kayak pasar seperti biasanya ya, guys. Ini pasarnya, pasarnya berada di antara mall. Tapi turun dulu. Pasar di, ke pasar di sini. Sayuran di sini tuh rasanya manis, seger, manis, tapi harganya sedikit mahal. Tapi kalau sayuran di Hong Kong tuh rasa-rasa memang beda, lebih enak menurut aku daripada sayur Indonesia. Contohnya kayak sawi itu, seperti ini, guys. Nah, muter di sini nanti sampai sana kan, sehingga ngelanjutin jalan. Ini adalah pop kedua ya. Yo. Emang agak berubah sih. Kalau buah-buahannya ya seperti ini, guys. Buah-buahan seperti itu. Terus menjual. Di sini kalau sudah di kayak di apa? Di kotak-kotakin gitu harganya lebih murah. Soalnya kan udah sore. Kalau sore kan rata-rata itu murah. Juga ada menjual bunga seperti ini. Kayak gini, bunganya juga lumayan cantik ya. Oh ya, maklum lah. Namanya juga dijual, jadi lumayan cantik kan. Seperti ini. Nah, aku mau kembali lagi ke tempat tadi. Lagian, nah kayak gini guys pasarnya. Daging, ya dia daging, ikan, seperti pasar-pasar lainnya. Ayo bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel yang Mbak Kunil, minta dukungannya ya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, aku mau kembali ke kayak gini. Kalau di ada kotak-kotak kayak gini, harganya lebih murah, guys. Biasanya kalau pasar di Hong Kong itu kalau sudah sore, harganya tuh kayak lebih murah. Soalnya kan sudah sore, jadi kan kalau besok tuh rata-rata di Hong Kong tuh sayurnya tuh sayur baru. Kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tempat tadi kan. Nah, ini udah kembali lagi ke tempat tadi. Lanjut. Nah, inilah pasarnya Hong Kong, pasar di Hong Kong. Pasar yang Hang Ho yang di antara mall. Itu ada pasar yang lumayan keren, lumayan bagus, lumayan bersih, tapi juga apa namanya, juga mahal. Terus nggak ada bau-bau ya sama sekali. Biasanya kalau pasar itu kan ada bau, kalau menjual ikan itu kan bau-bau amis gitu ya. Tapi kalau di sini enggak, guys. Situ enggak, mungkin tempatnya terjaga kali ya. Seperti itu. Nah, ya, bab 2 sampai di sini dulu dan sampai ketemu di bab berikutnya dari Mbak Kunil. Oke, see you, bye-bye ya. Assalamualaikum.